secara kenyataan itu dipraktekkan untuk mendukung pasangan 02. Bagi anomali pemilu, itu telah menyentuh aspek legitimasi dari pemilu tersebut. Nah, karena itulah kemudian yang keempat, dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik. Dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi, dan setelah itu mereka-mereka yang memang punya pengalaman dalam mengungkapkan bukti-bukti material agar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran secara struktur artinya melibatkan suatu kekuasaan masif itu dengan suatu orkestrasi yang menyeluruh dan sistematis dengan orkestrasi yang menyeluruh dan dampaknya adalah masif. Ya, sehingga tim khusus ini segera dibentuk, nama-nama sudah ditentukan dari orang-orang yang punya kredibilitas tinggi dan juga punya suatu spirit di dalam menjaga marwah demokrasi yang berintikan kedaulatan rakyat. Demokrasi yang ada etika politik, demokrasi yang tidak menghalalkan segala cara. Dan kita juga melihat bahwa berdasarkan analisis terhadap proses, memang ada beberapa elemen-elemen di dalam internal penyelenggara pemilu dan juga pengawas pemilu di dalamnya ada kelemahan-kelemahan secara sistematis pula.